baca dalam internet, dalam WhatsApp, dalam ketimbang tu, kencing, tipu dan sembang. Apa? Ini adalah satu perkara yang sangat keji. Apa maksud perkataan ketimbang? Alhamdulillah, akhirnya, alhamdulillah. Ini adalah satu pencapaian yang sangat besar dicapai oleh pembangkang. Malam aku tengok dalam sidang parlimen, pembangkang bukan main, ramai lagi. Hari ini Anwar Ibrahim ada PMQT boleh tanya soalan. Kenapa pembangkang hanya ada beberapa ekor saja di dalam sidang parlimen? Saya nak sebut, tak ada guna nak jadi Perdana Menteri kalau bebankan rakyat. Okey, hari ni hari Selasa. Kita tahu setiap hari Selasa ada PMQ dekat parlimen. Ahli-ahli parlimen dibenarkan untuk tanya soalan direct one by one dengan Perdana Menteri. Tu je saya tak pernah bagi tahu dah. Kepala pembangkang ni daripada PAS Bersatu sampai ke satu-satu kecil-kecil ni semua pengecut. Semua tak ada log. Tak ada. Kat dalam utama, bukan main semangat. Terjerit. Letak jawatan, lepaskan jawatan, macam-macam lah. Wow, Anwar, kena letak jawatan, macam-macam. Wow. Alright, alhamdulillah. Itulah di antara video-video yang aku akan bawa. Okay, aku buat soal semalam dulu. Soal hak yang ketimbang dululah. Kita perhabiskan hak yang apa, hak yang dua hari lepas. Okay, alright. Kita pergi dulu daripada kawan-kawan kita. Ketimbang PN Pela. Dan apa, aku cerita dia kan. Bila semalam aku dah sebut Puki Udin. Ilallah, ini pun aku geram, aku nak bawa jugalah Puki Udin. Tapi tak apalah, tengok kalau macam lah sekali kita bawa soal Puki Udin. Puki Udin 2.0. Ha. Jadi terima kasih kepada kawan yang hadir. Bantu aku like, komen dan subscribe. Jangan lupa, geng. Jadi jom kita mulakan daripada Wadah Daily dulu. Lepas tu dalam ni ada Wadah Daily. Lepas tu ada Syafiq Anwar. Ya, dia memberi reaction kepada ni. Hak yang sang apa ni. Ahli parlimen Selangor tu. Okay, jom. Ya. Ada tiga video soal ketimbang dan juga gaji ni. Kita masuk soal ketimbang dan juga gaji dulu. Baru kita pergi isu-isu yang terbaru. Jom sama-sama kita dengar. Baca dalam internet, dalam WhatsApp, dalam ketimbang tu, kencing, tipu dan sembang. Apa? Itulah di antara kata-kata Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Prof. Wahib, sungguh-sungguh memalukan. Mana tidaknya, dengan ada kemudahan internet, Rasul boleh je dapatkan maklumat yang tepat. Tapi kalau diri sendiri pun buta IT, mulalah menyebarkan benda yang tak betul. Menurut penganalisis politik, Nomar Razwan menerusi akaun Facebooknya mengatakan bahawa mudah je untuk tahu maksud ketimbang. Ketimbang tu bahasa Melayu yang popular digunakan bangsa Indonesia yang bermaksud perbandingan atau ayatnya berbanding dengan. Jadi apa isunya? Sejak Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan, beliau menggunakan bahasa sastera yang dicampur dengan bahasa Melayu Indonesia. Antara istilah yang digunakan termasuk marcapada, iaitu dunia masa kini, arakian, maka, ta'akul, membuat pertimbangan, intiha, penutup, mahsul, hasil, kesenjangan, ketidakseimbangan, sementalahan, tambahan pula, dan walhasil yang merujuk kepada kesimpulannya. That kerana dipopularkan oleh PMX lah, beberapa kali Dewan Bahasa memasukkan perkataan baru dalam kamus DBP. Ketika PMX digugurkan sebagai timbalan Perdana Menteri, beliau menggunakan istilah seperti kroni, korupsi, nepotisme dan kebejatan yang menunjukkan beliau seorang yang berilmu dan kuat membaca. Okay, jap, geng. Kalau siapa, aku sendiri, aku tanya orang tua aku, aku tanya ayat ni ketimbang lah apa semua, kesaksamaan. Saja aku tanya, dia pun tak tahu. Kan? Tapi dia faham dah, sama tu ni kesaksamaan. Aku tanya beberapa kan, orang tua hak umur, dia lingkungan 60-an semalam lah. Semalam bila aku apa nama tanya, dia pun tak tahu. Dia pun tak pernah dengar. Dan aku tanya, ayat-ayat yang rumit-rumit ni, bila start dengar?
Apa tu, okay, macam dia kata, lepas tahun 2000, barulah kita dengar perkataan-perkataan yang waktu dia muda, dia tak pernah dengar pun. Yes, dia duduk tengok TV hari-hari. Tapi sebab bila macam dia cakap dekat dalam video tadi, Perdana Menteri yang mula membawa ayat-ayat ni, kronisme apa semua ni, aku rasa setujulah apa yang dikatakan tu, aku setuju sangat-sangat. Jadi jom kita dengar ni. Perdana Menteri beliau menggunakan istilah seperti kroni, korupsi, nepotism dan kebejatan yang menunjukkan beliau seorang yang berilmu dan kuat membaca. I'm committed to reform. I'm committed to the struggle against corruption, abuse of power and cronyism. Berbanding Perdana Menteri sebelumnya yang hanya membaca PDF saja. Katanya lagi, kita telah lama menggunakan bahasa pinjaman atau celup dalam percakapan seharian tanpa mengkaji asal-usulnya. Contoh, cawan dari bahasa Mandarin, dekan dari Portugis, denda dari Sanskrit, falsafah dari Arab, gajah dari Sanskrit, kuih dari Hokkien dan lobak daripada Cantonese. Bahasa Melayu digunakan di pelbagai negara termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura dan Selatan Thailand serta di wilayah lain seperti Filipina dan Madagaskar. Tulis Norman, pada tahun 1928, Indonesia menjenamakan bahasa mereka sebagai bahasa Indonesia untuk menyatukan bangsa. Di Sabah pula, bahasa Melayu lebih mirip kepada bahasa Indonesia. Tetapi masih difahami kerana keduanya serumpun. Bahasa Melayu juga meminjam dari bahasa Inggeris, Arab, Cina dan banyak lagi lah. Jadi anggapan bahawa ia hanya bahasa celup tidak tepat kerana ia mempunyai identiti yang tersendiri. Bahasa Inggeris contohnya yang merupakan bahasa antarabangsa juga banyak dipengaruhi oleh bahasa Romans dan bahasa lain seperti Perancis, Portugis dan Sepanyol. Bahasa Sepanyol pula banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab, sementara bahasa Cina juga digunakan oleh Jepun dan Korea. Tambah Norman, Rasul menterjemahkan maksud ketimbang dengan keyakinan yang sungguh memalukan yang sekaligus membuatkan Syahid Sulaiman di sebelahnya turut merasakan malu. Isunya sekarang, apa manfaat bagi rakyat apabila ahli parlimen pembangkang mengangkat isu bahasa yang remeh, menunjukkan mereka kekurangan idea untuk perbahasan bajet dan hanya membazirkan masa serta wang rakyat. Kualiti pembangkang dianggap memalukan yang lebih kepada mahu mengangkat isu perkauman tanpa nilai untuk rakyat. Datuk Wan Safuruddin dari Tasik Gelugong menyatakan beberapa inisiatif positif yang perlu diiktiraf, ditekankan betapa pentingnya membaca dan bergaul dengan orang bijak untuk memperoleh ilmu. Kerana jika terus berada dalam kelompok yang tidak berpengetahuan, kita akan terjebak dalam kebebalan. Ya, setuju. Banyak sekarang ni. Banyak sangatlah rakyat-rakyat penyokong-penyokong majoriti belah sana yang bebal. Hang cakaplah fakta macam mana pun, hang bentanglah fakta macam mana pun, bebal. Otak dia jadi bebal, cerita hang apa? Jadi bebal. Kita cakap, bawa fakta, tunjuk bukti. Dia tak boleh, dia tak kebir. Sampai tahap macam tu otak dia. Kan? Dia macam, bila macam kita kata, apa ketimbang ni dia ada campuran dengan Indonesia. Oh, pakai Melayu lah. Awak duk pakai dengan bahasa Indonesia. Kita punya hang apalah, bebas sangat. Indonesia tu pun Melayu juga. Lorat dia je lain. Fahaman dia je lain. Tapi Melayu tu tetap Melayu juga. Jom kita dengar dia pula Syafiq Anwar. Bantu aku like, komen dan subscribe. Kalau iklan masuk, bantu aku tak tekan satu iklan pun tak padah. Terima kasih. Ini adalah satu perkara yang sangat keji. Apa masuk perkataan ketimbang? Terima kasih Rustiati super stiker. Terima kasih banyak-banyak. Alright. Jangan nak pengaruhlah. Perkataan ketimbang ni tak ada dalam. Apa masuk perkataan ketimbang? Jangan nak pengaruhlah. Perkataan ketimbang ni tak ada dalam kamus dewan. Jadi ianya benda yang sengaja diada-adakan. Pembangkang hari ini ni memang dah tak ada modal dah. Selain daripada mereka gagal untuk memenuhi permintaan rakyat, yang mana rakyat hari ini sedang mendesak dan bertanyakan kepada pembangkang, di mana bajet alternatif daripada pembangkang untuk menutup kesilapan ataupun kelompongan itu. Maka mereka memainkan isu-isu sebegini, menimbulkan isu untuk melarikan fokus rakyat. Dia sembang seolah-olah macam dia ni akan refer Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka setiap kali dia nak utarakan satu-satu perkataan.
Tapi kalau kita tengok dalam video tersebut, dia telah pun melanggar dua perkara. Yang pertama sekali, dia telah pun menyelewengkan maksud, yakni maksud sembang. Adalah sembang. Merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, maksud sembang itu adalah berbual dan berborak. Bukan seperti mana yang dia dan walaun lain faham. Dan yang kedua, dia cuba menggunakan perkataan yang memang tak wujud pun dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, yakni perkataan korang. Padam muka korang semua. Korang tak ada dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini bermakna dia sedang nak mengada-adakan satu perkataan yang tak ada. Dia kata dekat orang lain, rupa-rupanya dia sedang melakukan hal yang sama. Dia ni dapat doktor daripada mana ni? Tapi biasalah tuan-tuan, bila benda yang dia buat semua jadi halal, tapi apabila orang lain buat, semua benda tu jadi haram. Dan kalau korang tengok satu perbahasan yang dibuat di dalam Dewan Parlimen, apabila MP daripada Hulu Terengganu keluarkan perkataan pundek. Kan di atas pundek rakyat. Bukan pundek, pundek. Pundek. Yang mana perkataan pundek itu tak ada di dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Tetapi dia gunakan perkataan itu dan dia cemari Dewan Parlimen. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita semua sedar maklum, perkataan pundek itu membawa maksud yang negatif. Adakah pembangkang hari ini suka bercakap perkataan-perkataan ataupun bahasa yang negatif? Dan lebih malangnya lagi, yang bercakap tu adalah individu yang mana seorang ahli parlimen dan juga seorang ahli parti Islam se-Malaysia. Itu yang kita pelik tau. Bila mereka menggunakan perkataan yang negatif di dalam ucapan mereka, mereka sama-sama meraikannya dan bergelak ketawa. Apabila Perdana Menteri Malaysia hari ini cuba membawa perkataan-perkataan lama untuk didengari oleh generasi baru yang ada pada hari ini, mereka mula mengherdik dan juga memperkecilkan perkataan tersebut. Dan dalam masa yang sama, merekalah yang mengaku mereka ni adalah pejuang kepada bangsa Melayu. Takkan hilang Melayu di dunia. Hilang Melayu di dunia kalau puak-puak ni memerintah. Yang di mana perkataan-perkataan nak menjaga hak Melayu apa semua itu hanyalah satu retorik ataupun sekadar menanam tebu di bibir semata-mata. Dan dalam video kali ini, aku juga nak bagi satu perkataan yang ada di dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka yang mana sangat sinonim dengan pembangkang yang ada pada hari ini. Terutamanya Presiden PAS. Ni dia. Ponting. Ponting ni apa maksud dia? Maksud yang pertama adalah kecoh, tipu. Maksud yang kedua adalah lari daripada tugas, tanggungjawab dan lain-lain. Sebab itulah kalau kita perasan, golongan ini memang tak mampu untuk memberi nilai tambah. Mereka hanya pandai untuk mencetuskan isu-isu yang kecil, isu-isu picisan demi untuk populariti. Dan nyatanya, hal tersebut tidak memberikan sedikit pun kebaikan kepada rakyat. Dan yang lebih teruknya lagi, mereka mengherdik kepada individu-individu yang cuba untuk memartabatkan bahasa, nak memperkaya dan memperluaskan lagi bahasa. Ini adalah satu perkara yang sangat keji. Satu perkara yang sangat tidak boleh diraikan. Assalamualaikum. Ciao. Alright. Tengok, bila macam kita nak menjawab tu boleh. Tapi kita pun kalau ikut hati, kita pun tak mau juga tutuh mereka. Kita pun tak mau tiba mereka. Tapi apabila mereka mengeluarkan kenyataan yang betul-betul kita rasa terasa, kita pun rasa geram sehinggakan hang boleh kata apa? Kencing, tipu, sembang. Cuba kalau kami attack kepada hadiah awang macam tu. Wah, hampa duk ni. Kami tulis kat whiteboard. Kami buat satu poster posting soal kencing, tipu dan juga sembang terhadap pimpinan PAS. Memang hakikat kena dekat PAS. Tapi itulah. Okay, alright. Aku ada soal Syahidan Kasim. Terima kasih kat kawan yang hadir. Bantu aku like, komen dan subscribe. Aku ada soal Syahidan Kasim. Perangai dia ni, Allah. Dia ni memang, aku pun tak tahulah. Kalau Syahidan Kasim, aku rasa di dalam Malaysia ni, dia adalah satu musibah lah. Dia adalah satu musibah di dalam negara kita. Oh, aku tak tahulah. Memang, aku biar-biar. Jadi jom, kita pergi untuk video kawan kita yang seterusnya. Bantu aku like, komen dan subscribe. Ini kawan, ni kawan kita. PMX tak ambil gaji. Kau pula yang melebih apa hal. PMX tak ambil gaji. Hang pula yang duk melebih-lebih. Kenapa? Lorat tak edit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What up guys?
Ni, Tuan Ibrahim, Tuan Man. Eh, dah makan ubat ke belum? Mu sakit apa? Sakit otak? Saraf okey tak tu? Hei, kenapa memalukan diri? Ha? Hang nak sindir Perdana Menteri di Parlimen? Berkenaan tak ambil gaji? Apa sakit hati hang ni? Kenapa busuk menor hati tu? Eh, level ustaz pakai kopiah tau. Ceramah sana sini. Tapi mulut keluar ayat-ayat tu, ya Allah, tak dapat dah dengar. Wei, hati-hati sikit Tuan Ibrahim. Ha? Hang tu dah terlebih cakap hari ni. Ha? Lepas tu pula, PMX tak ambil gaji, hang nak kaitkan dengan Nabi dan Malaikat. Apa punya haram benda-benda... Bebal. Bodoh, statement paling bodoh aku pernah dengar. Eh, Nabi dengan Malaikat, tak payahlah nak tarik masuk dalam benda ni. Faham tak? Tak payah. Sebenarnya tak perlu pun nak sentuh-sentuh benda tu. Ha? Mu tu dah semakin teruk, dah semakin sasau. Ha? Ni, puak-puak mu tu semua tu, ha? Yang ke sebelah sana tu, ha? Pembangang nasional tu, semua otak dah luput. Dah semakin nyanyuk. Ha? Padahal tak tua pun, tapi dah bingai, dah bebal. Ha? Ni apa pun aku nak bagi korang tahu, jangan usik Perdana Menteri. Engkau orang nak maki hamun dia berbakul-bakul pun, he don't give a damn about you guys. Ha? Dia ada tugas dia nak buat. Engkau orang tu je terpekik-pekik. Ha? Hari-hari duk memfitnah, mencarut, tak kesudah-sudah pun. Ha? Apa pun, ingat. Ha? Cakap mulut mah jaga. Takut, ha? Kena ada perasaan takut tau. Nanti Allah akan mengadili kita di sana. Okey, Tuan Ibrahim, jangan lupa makan ubat Tuan Ibrahim. Dah sasau sangat dah tu otak. Apa pun, nak ambil ni. Ya, wacha. Lari pula Udi aku ni. Kalau hangpa tengok kan, ramai sekarang ni orang duduk sindir, kan? Ibarat Tuan Ibrahim, Tuan Man tu sindir guru-guru pasti ya. Bayangkan. Hanya elau RM600, RM800 sebulan. Kalau dekat Selangor ni, kalau tak silap, aku memang RM1,000 seorang. Ha? Cuba apa bayangkan. Ini Perdana Menteri, suka hati dia lah. Dia ada, bayangkan, aku ada share yang dua malam lepas. RM80,000 Perdana Menteri. Setiap bulan. Dia tak ambil tau. Babe, kalau aku tobat, aku ambil RM80,000 dia tolak. Dua jawatan dia pegang. Dan elang, pelbagai jenis elang lagi ada. Tetapi dia hanya ambil dua saja. Dua saja dia ambil. Iaitu ahli parlimen dan juga elang ahli parlimen dan juga dia adalah peruntukan tu. Tapi untuk gaji dia, dia elang dan juga gaji ahli parlimen. Itu pun puas dah nak bakti. Puas dah. Anwar Ibrahim keluar daripada penjara, dia dapat 2.7 juta. 2.7 juta dia keluar daripada penjara tu, dia dapat. Apa ni, era duduk menang saman, duduk dalam penjara tapi saman menang. Tak syok lah. Lambak dah duit dia. Bantu aku like, komen dan subscribe, geng. Jadi jom kita sambung video daripada seterusnya, kawan-kawan kita. Assalamualaikum. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau PMX, kalau VTT saya ni lalu dekat wall admin ke situs politik PMX. Datuk Seri Anwar Ibrahim dengar cakap saya. Datuk Seri, sekarang ni dekat luar tu, orang duk bercakap, orang duk petikai Datuk Seri tak ambil gaji menteri. Tak ambil gaji Perdana Menteri walaupun telah berkali-kali Datuk Seri dah explain kenapa Datuk Seri tak ambil gaji menteri. Perdana Menteri dan Menteri Kewangan tak ambil. Ha, walaupun Datuk Seri ada ambil allowance dan juga gaji sebagai wakil rakyat. Okey, member parlimen lah eh. Itu tak ada isu lah. Okey. Tapi mereka mempertikaikan kenapa Datuk Seri tak ambil gaji. Mereka kata macam mana Datuk Seri ni makan. Datuk Seri ni malaikat kot. Tak payah makan. Macam mana nak hidup? Inilah yang dipersoalkan Datuk Seri. Jadi, saya tidak mewakili rakyat. Saya cakap bagi pihak saya sendirilah. Cadangan saya lah kepada Datuk Seri. Datuk Seri, masuk 2025, Datuk Seri sebagai Perdana Menteri. Datuk Seri ambil je lah gaji Perdana Menteri tu. Ambil je, kan? Datuk Seri tak ambil gaji, dia berbising. Kalau Datuk Seri ambil gaji tahun depan, pun dia berbising. Tapi Datuk Seri buat kerja. Ha, mengata-kata Datuk Seri pergi. Saya tengok, macam tak kenal penat.
Jadi Dato' Sri, ambil je gaji tu. Ambil je. Berapa yang diperuntukkan dalam perlembagaan gaji menteri tu, Dato' Sri ambil je. Ambil je lah. Kan? Saya tahu. Bila ambil, dia akan pusing kot lain pula. Dia kata, ah, tengok. Perdana Menteri, tak kisah pasal rakyat. Ambil gaji menteri. Sini Dato' Sri, kita semua yang lain-lain ni, ada puak kecil aja yang bahalul ni, yang memang ada je lah benda yang tak kena. Tapi Dato' Sri pekatkan telinga je lah. Kita orang pun dah malas nak layan dia orang ni. Dato' Sri ambil je gaji. Kita orang tahu Dato' Sri bekerja. Tak ada hal. Justify. Memang itulah kerja you sekarang. Dan that salary justifies whatever yang you kerja sekarang ni. So lagi 3 tahun ni, Dato' Sri ambil je lah gaji tu. Pedulikan dah dia orang. Ambil je gaji tu. Rakyat okey punya okey. Ambil je. Alright. Okay. Alright. Ambil je gaji. Tak payah duk fikir ah, walang-walang tu, lebay-lebay tu. Kan? Lepas tu bagi dekat kami. Kami hak yang duk buat kerja ni. Okay. Okay, Sat. Aku tengok. Okay, aku ada video soal Arau. Aku ada dua perangai dia di dalam parlimen. Satu lagi, aku duk tengah cari. Ada satu video tu di dalam Dewan Negara. Dewan Negara. Okay, alright. Aku ni, ada beberapa ahli-ahli parlimen yang duduk di dalam sidang parlimen. Dia duduk cerita kesusahan rakyat dia di dalam parlimen dia. Rakyat susah, rakyat meninggal dekat dalam rumah, rakyat itu, rakyat ini. Jadi, kalau betul-betul dia buat kerja, kan, sepatutnya dia kena deal dengan ketua-ketua kampung. Pastikan ketua-ketua kampung ni pergi cari orang-orang miskin. Bagi senarai nama. Pi cari. Walaupun tempat hang dun hang, parlimen hang pembangkang. Hang pi cari nama yang miskin-miskin juga. Hang bagi kepada Perdana Menteri. Sebab hang itu parlimen hang. Rakyat hang. Itu tugas hang sepatutnya. Kutip nama, kutip nombor IC apa semua dokumen apa yang patut. Serahkan kepada kementerian. Di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Supaya kerajaan dapat fund duit dekat dia dan rakyat tu dapat keluar daripada kemiskinan. Tapi mereka tak buat. Hanya merungut. Ini yang aku karut ni. Okay. Alright. Terima kasih. Jadi sebelum kita pergi ke tajuk kehilangan ahli parlimen pembangkang di dalam Dewan Parlimen, mungkin mereka masuk ke, tak tahulah, mungkin mereka masuk ke alam bunian kot. Kan? Sampai kita tak nampak ni. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir di dalam sidang parlimen. Jadi ini aku bawa respon kawan-kawan kita. Memberi respon dan aku pun dekat dalam TikTok aku ada keluarkan juga video. Kan? Dapat belasan ribu view juga. Kan? Lepas tu kita ada daripada Wadah Daily. Daripada Wadah Daily memberi respon. Ada Wan Hadi juga. Dan juga ada lagi Adib Aiman. Dan ada Datuk Meletup. Okay, bantu aku like, komen dan subscribe geng. Jangan lupa geng. Jadi jom sama kita layan. Ni berapa minit? Okay, alright, jom. Orang tua ni bukan nak katalah, dia boleh mai parlimen. Setiap kali dia mai, dia akan rakam video dia. Itu adalah satu kejayaan buat Hadi Awang kerana dapat hadir ke Dewan Parlimen. Wow. Wow. Alhamdulillah, akhirnya, alhamdulillah, ini adalah satu pencapaian yang sangat besar dicapai oleh pembangkang. Akhirnya, Tuan Guru Haji Hadi sampai ke parlimen. Sebab itulah dia ni disambut dengan begitu meriah sekali. Ramai yang nak berselfie dengan dia. Sebab ini adalah satu kejadian yang julung kalinya akan berlaku. Ia lebih rare daripada gerhana matahari. Gerhana matahari pun tak rare macam ni. Alhamdulillah. Aku tengok dalam sidang parlimen, pembangkang bukan main, ramai lagi. Hari geng, apa hal muka dia? Dengan muka aku sama geng. Topi pun sama. Baju jalan ni. Apa hal ni geng? Sama aja ni. Sekejap kita ulang sikit. Alright.
Malam aku tengok dalam sidang parlimen pembangkang bukan main, ramai lagi. Hari ini Anwar Ibrahim ada PMQT boleh tanya soalan. Kenapa pembangkang hanya ada beberapa ekor aja di dalam sidang parlimen? Apa dia ni? Belakang Anwar, tutup Anwar kau-kau punya. Depan Anwar kan macam jebon, tak berani tunjuk muka depan Anwar. Apa dia ni? Ha? Sembang dahsyat sangat. Depan Anwar kan tak berani tunjuk muka. Apa bodoh lah. Muka dia sama kan dengan aku kan? Yeah. Okay, ini respon daripada Wadah Daily. Wadah Daily ni video dia menarik, seronok. Hampa pun mungkin hampa duk menonton aku dalam masa beberapa bulan ni, selalu aku bawa Wadah Daily punya penama video. Aku pun seronok cara dia penyampaian, dan aku jumpa wartawan dia hari tu dekat Reformasi punya program. Ha, Wadah Daily, orang ada record video tu. Jadi jom. Saya nak sebut, tak ada guna nak jadi Perdana Menteri kalau bebankan rakyat. Malu saya sebagai pemimpin negara. Tapi kini rakyat tercari-cari mana hilangnya sosok tersebut. Okey, lepas ni kita akan pergi dengan Ustaz Fawaz lah. Aku ada ucapan penuh Hamzah tu, ada seminit lebih je ucapan part hak yang dia duk kata zalim apa ni. Lepas tu baru kita pergi kat Ustaz Fawaz. Geng-geng MP pembangkang bukan main lagi berdegar-degar, berlagak hero, hentam dan kritik kerajaan di parlimen masa giliran Ketua Pembangkang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin bahaskan belanjawan 2025. Banyaklah yang diorang ni bising kan pasal belanjawan ni. Ini tak kena, itu tak kena, kerajaan gagal, kerajaan tak tunai janji, kerajaan bebankan rakyat, minyak tak turun, subsidi kena tarik. Lepas tu macam biasalah, bila diorang nak hentam PMX dan kerajaan, diorang mengejek dengan laungan, "Saya ulang untuk menganjing PMX." Paling teruk lagi, Hamzah siap tunggang hadis untuk label PMX sebagai pemimpin yang zalim. Manakala, Ahli Parlimen Kubang Kerian, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man pula sindir PMX sebagai malaikat sebab tak makan dan tak minum. Merujuk kepada pendirian tegas PMX untuk kekal dengan keputusan tak ambil gaji sebagai PM. Ironinya, Hamzah dan geng MP pembangkang ni berani hentam dan ejek PMX time PMX tak ada dalam Dewan Rakyat. PMX masa tu tak ada sebab sedang on the way balik ke Malaysia dari Indonesia selepas memenuhi jemputan untuk hadir upacara angkat sumpah Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia yang ke-8. Manakala, Timbalan Perdana Menteri dan kebanyakan menteri lain ada urusan kerja. Hari ni, bila PMX ada di Dewan Rakyat untuk sesi soal jawab Perdana Menteri, majoriti MP pembangkang yang sedap hentam dan menganjing PMX semalam, termasuklah Hamzah, tak hadir pun sesi soal jawab tu untuk lontarkan apa jua persoalan yang bermain di minda diorang. Diorang langsung tak ada inisiatif untuk dapatkan penjelasan daripada PMX untuk pencerahan berhubung apa yang diorang kritik semalam. Kalau betul lah diorang ni pembangkang yang kuat dan lantang untuk menjadi check and balance kepada kerajaan, diorang sepatutnya beranilah berhadapan dengan PMX, confront face to face apa yang diorang tak puas hati dengan belanjawan yang dibentang PMX tempoh hari. Janganlah baling batu sembunyi tangan. Semalam bukan main lagi ya korang, macam anjing salak bukit kritik dan sindir PMX dan kerajaan. Ni bila PMX datang, korang pakat tak masuk Dewan Berjemaah? Hamzah sebelum mengakhiri perbahasan semalam sempat perli dan ejek kata-kata dari PMX untuk ditujukan kepada PMX sendiri yang berbunyi, "Tak ada guna nak jadi Perdana Menteri kalau bebankan rakyat. Malu saya sebagai pemimpin negara." Tapi kini rakyat tercari-cari mana hilangnya sosok tersebut. Ni ada juga kata-kata hikmah untuk geng pembangkang. Tiada guna jadi pembangkang kalau nak berdepan dengan PMX pun tak berani. Malulah para walaun. MP pembangkang semuanya bacul, hanya berani di belakang, baling batu sembunyi tangan. Bila PMX mara ke depan, semuanya bertempiaran lari. Itulah. Okey, hari ni. Okey, itulah perangai pembangkang kan. Belakang tutuh rapat, orang baling kata tutuh rapat belakang ni, depan hang boleh tengok. Kita ambil Taki Udin. Dalam parlimen, dalam pentas kempen, tutuh rapat waktu Anwar Ibrahim tak ada. Bila Anwar Ibrahim turun dekat tempat dia, dialah yang paling rapat
rapat dengan Anwar ni. Rapat gila-gila dengan Anwar ni. Kan? Duk nak. Aku pun tak tahu apa jenis talam 15 muka punya ni. Talam betul-betul banyak muka ni. Oh, aku cukup tak boleh lah. Sebab tu orang gelarkan dia Puki Udin. Ni, aku dah tengok. Okay, sebelum kita sambung. Tuan Ibrahim, Tuan Man dulu jadi lecturer di ITM, Institut Teknologi Mara. Elok je, dah jadi orang politik, nada sangat menyakitkan hati walhal dia boleh dikatakan seorang agamawan. Ha. Cuba tengok ah. Jom sambung. Kita tahu setiap hari Selasa ada PMQ dekat parlimen. Ahli-ahli parlimen dibenarkan untuk tanya soalan direct one by one dengan Perdana Menteri. Tengok hari ini. Kau tengok ni. Datuk Seri Anwar hadir. Kau tengok barisan pembangkang yang depan sekali, barisan paling hadapan, ketua-ketua parti, terutama sekali Presiden PAS Hadi Awang. Tak nampak bayang, tak nampak muka. Semalam dia buat satu video. Semalam Hadi Awang buat video tu, dia turun parlimen kan. Orang apa kat jumpa dia, seolah-olah datang parlimen ni satu kejayaan. Sama juga macam Tuan Ibrahim Tuan Man. Menyindir Datuk Seri Anwar ambil gaji semalam, malaikat lah apa semua benda. Kenapa bila Anwar Ibrahim ada di parlimen hari ni, satu haram tak datang. Seko pun tak datang yang depan ni. Hamzah pun tak ada. Marang pun tak ada. Muhyiddin Yassin memang tak pernah-pernah hadap Anwar Ibrahim. Tu Kemaman tak ada. Semua tak ada. Kenapa tak berani nak berhadapan dengan Perdana Menteri? Tanya direct atas muka terus. Tak payah nak bercakap kat luar. Ini nak tunjuk barisan pembangkang yang sangat penakut. Bila Anwar Ibrahim tak ada, oh semua orang datang. Bila Anwar datang parlimen, Seko pun tak datang. Sebab itu bukan nak kata lah, betul-betul bapak pengecut betul ya, betul-betul pengecut lah. Bantu aku like, komen dan subscribe kan. Subscribe tu gratis guys. Just attack pernah bagi tahu dah. Kepala pembangkang ni daripada PAS Bersatu sampai ke setru-setru kecil-kecil ni, semua pengecut. Semua tak ada log. Tak ada. Time elok-elok orang tak ada. Oh, buat ramai dalam parlimen. Semua turun. Contoh-contoh acah-acah nak membahas. Sehingga kan perli memerli. Orang tak ada depan boleh lah berani. Time hari ni, Selasa, PMQT, ada Anwar Ibrahim. Sekok pun tak turun. Mana TIDM? Mana Ketimbang? Mana Hamzah? Mana Haji Hadi Awang? Mana habis? Sama lah dalam TikTok pun. Ada hak duk tag. Nak ajak sembang, tak berani pun. Hehehe. Marah. Hei, pesan kepada ketua kepala apa, sampai ke bawah anak cucu setangkai tu, 53 serangkai buta perut. Berani tak berani main lah. Just attack. Dia Aiman ni, Aiman ni pun lebih kurang macam aku juga. Aiman ni. Aiman ni pun lebih kurang macam aku juga. Bila suara dah naik, memang naik ah. Kan? Oh, memang kalau kadang-kadang kita mai rasa geram dekat puak-puak penunggang agama ni. Hampa nak aku pakai gamak ni ah. Syok juga nampak kan pakai gamak ni kan. Untuk penunggang-penunggang ni kan. Oh, tak yalah, tak yalah. Aku tukar gamak dan kita sambung video. Aku geram dengan puak-puak ni. Jom kita sambung. Pertama, bukan main semangat. Terjerit. Letak jawatan, lepaskan jawatan, macam-macam lah. Wow, Anwar, kena letak jawatan, macam-macam. Wow, aku cakap kau mengalahkan Hang Jebat. Wow, pang-pung segala macam lah. Sekali bila pemberita tanya kan, bila nak bawa usul, dia jawab apa? Siapa yang nak bawa usul? Undi tak percaya. Ni lah orang dia. Hari korang meroyan. Usung SD sana, usung SD sini. Hari-hari nak usaha nak tebuk atap daripada mula Datuk Seri Anwar perintah. Meroyan nak tebuk atap. Aduh, sampai rakyat banjir pun dia ada dekat overseas. Gila, berlonggok dekat Dubai. Kononnya nak tebu atap. Jadi, bila kena tanya, siapa nak jatuhkan Anwar Ibrahim? Kau orang memang pelawak lah. Memang pelawak lah grup kau orang ni. Adilah dia. Orang yang cakap,
Siapa nak bawa usul? Ini tak percaya. Dah kami setuju dengan kerajaan. Aduh, aku cakap dengan kau. Memang lawak lah. Jadi aku rasa perpaduan ini akan kekal lama sangat untuk memerintah dan menerajui negara. Sebab pembangkang macam ni. No class. Itulah sepatutnya kalau betul-betul hampa ke alasan hampa kata kerajaan hari ini teruk, kerajaan hari ini membebankan rakyat, kerajaan hari ini zalim, sepatutnya sidang parlimen buka hari yang pertama kena usulkan dah untuk undi percaya terhadap Anwar tu, nak tumbangkan Anwar sebab kerajaan ni zalim. Tapi kenapa tak ada langsung usul untuk nak menumbangkan Anwar Ibrahim? Nampaklah betapa celakanya puak-puak ni. Kan? Dia punya depan rakyat, dia tutuh rakyat kau-kaunya. Dia tutuh kau-kaunya. Lepas tu apa, haram apa pun tak ada. Apa pun tak ada.